Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Serahkan ke orang terkait. Oke, mobil komando stop dulu, mobil komando stop barisan tidak rapi. Ini untuk teman-teman diatur barisan 7 stop. Kita harus menjaga social distance. Mobil komando maju, mobil komando maju barisan tetap. Maju mobil komando, mantap. Stop mobil komando stop. 9, 8, 9, 10 stop. Kita ada 7 stop, teman-teman. Kita ada 7 stop. Stopnya ada 7. Barisan berhitung 7. Satu perlawanan merapat ke lapangan sini. Kita sama-sama menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita bersama. Dengarkan baik-baik. Kita lantangkan dengan keras. Saya, kami bukan PKI. Kurang keras, sampaikan yang di belakang, angkat tinggi-tinggi. Kami bukan PKI. Ya, masa aksi DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur dengan keluarga besarnya pada siang hari ini adalah dalam rangka untuk menyikapi dan sekaligus sebagai upaya untuk menuntut terhadap aksi anarkisme pembakaran bendera PDI Perjuangan yang kemarin dilakukan oleh sekelompok orang. Dan untuk itu kami hari ini datang kepada Polres Jakarta Timur supaya dapat meneruskan tindak lanjut dalam rangka untuk menangkap dan mengusut pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan kemarin. Ya, Bang, ini apakah cuma long march kemudian aksi di sini atau ada secara tertulis begitu melakukan laporan ke dalam begitu? Ya, reaksi dan aksi pada hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari kemarin. Dan setelah hari ini kita akan melakukan aksi-aksi berikutnya, baik laporan maupun aksi massa berikutnya, sampai memastikan bahwa pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan benar-benar sudah diusut dan ditangkap. Kami bukan PKI. Kami bukan HTI. Kami bukan HTI. Kami PDI Perjuangan. Kami PDI Perjuangan. Belum menggelegar, belum keras, belum menyentuh perasaan masyarakat. Sekali lagi, angkat benderanya tinggi-tinggi. Kami bukan